Teman, tumbuk maba memerlukan banyak sekali bahan dan bumbu. Selain coka, kami masih harus mengumpulkan beberapa bahan lain. Salah satunya adalah kincuang. Tumbuhan rempah ini biasa tumbuh liar di daerah tepi sungai. Tidak susah menemukannya. Hanya saja jika air sungai sedang tinggi, kami harus sangat berhati-hati. Maklum saja teman, aliran hulu sungai arusnya deras. Ayo kak, awas pegangan. Syukurlah usaha kami berhasil. Yuk, mari lanjutkan petualangan. Ini dia teman, kincuang atau di daerah lain biasa disebut honje atau kecombrang. Bedanya, di tempat kami, kincuang dibiarkan tumbuh hingga memiliki tinggi lebih dari 5 meter. Ada yang bilang ini adalah jenis honje hutan. Konon memiliki bunga dengan isi yang rasanya asam manis. Bagian ini yang akan kami ambil untuk pelengkap bahan membuat tumbuk maba. Eits, Galang penasaran pengen nyobain tuh. Asamnya. Galang, mukamu kenapa? Aneh gitu.